Berita selanjutnya, saudara. Polisi menangkap seorang petugas keamanan di sebuah kafe di Bantul, Yogyakarta karena menyimpan senjata api beserta sejumlah peluru tajam tanpa izin. Kepada polisi, tersangka mengaku menyimpan senjata api untuk jaga diri. Tim Reskrim Polres Bantul, Yogyakarta menemukan senjata api jenis rakitan beserta 9 butir peluru tajam dan 6 selongsong peluru saat menggelar razia narkoba di Pantai Parangkusumo. Tersangka yang dicurigai menyimpan narkoba digeledah aparat polisi, namun petugas justru menemukan senjata api yang disembunyikan di dalam mobilnya. Kepada polisi, pria yang bekerja sebagai petugas keamanan di salah satu kafe di kawasan Pantai Parangkusumo ini mengaku sengaja menyimpan senjata api untuk jaga diri. Selain itu, tersangka juga mengaku membeli senjata api secara daring dari salah seorang pedagang di kawasan Banjarnegara, Jawa Tengah, seharga 3,5 juta rupiah. Akibat perbuatannya, tersangka berinisial FR ini dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Sebelumnya yang bersangkutan dicurigai membawa obat-obatan ataupun narkoba, kemudian anggota unit hostel Satpol PP Polres Bantul melakukan penggeledahan terhadap mobil maupun badan yang bersangkutan dan ditemukan satu jenis senpi. Ini saya bilang kita merek 38 revolver merek SMB. Jadi ini merek SMB hampir sama dengan punya anggota kami seperti ini, tapi ini kita. Selain menangkap tersangka pemilik senjata api, aparat Polres Bantul juga menangkap sejumlah orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat berkendara. Mereka yang membawa senjata tajam ini pun dijerat dengan Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Michael Aryawan, Kompas TV, Bantul, Yogyakarta.